Jangan terlalu banyak, Mas Bro ya. Ini yang penting ini, Mas Bro ya. Oke, Bro. Minyak makan. Bikin semulus-mulusnya, Mas Bro. Supaya dia pintar ke depannya, Mas Bro ya. Biar berarti enggak sih tunggu aku berarti. Lok nih, Cok. Yo. Wus. Wus, 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 wus. Ini gladek batu, Mas Bro. Ini gladeknya nih. Ini yang liar ini, Mas Bro ya. Dan itu satu lagi, Mas Bro. Ini. Nih, di kabel-kabel listrik ini, Mas Bro. Tuh. Oh, ini. Ini gladek termahal ini, Mas Bro. Nah, ini yang asli. Oke, Mas Bro ya. Jadi sebelum kita bikin racian konin atau sokon gacor, kita mikat burung gladek dulu, Mas Bro. Belakang rumah sikat. Jadi pagi-pagi sudah kedatangan tamu, Mas Bro ya, si Joko ini. Tamu agung. Tamu agung. Meme. Oh, Meme. Wis ditunggu nih, Mang. Oh, wis ditunggu nih karo Meme. Meme. Pasang di sini aja, Mas Bro. Tapi gelem teko, Mang. Gelem gampang. Pak sendiri ngene piye? Iki wek wok. Kabeh nek wekmu, wekmu. Lho iki wekku tenan iki, Cuk. Yo. Kabeh nyewekmu. Yo. Sik. Langsung dilah ya. Kene iki ya, Cuk. Endi? Enak ya. Wet iki. Di sini mulutnya kita pasang di sini, Mas Bro. Pendek pendek aja, Mas Bro. Ini Mang. Eh, kamu pakai ini nih. Ini kira besok kawal kawal nih ya. Enggak lama ini, Mas Bro. Kok apa yang ini kok boleh sih sih lagi ya, enggak rukutan mati loh. Jerapin jerapin ngono di deh, Mas. Yang padang-padang berarti ini dok, yang gini-gini telur berarti telur. Kalau yang lain biarlah bentuk sensasi di emap maupun gak mau pelakap yang gak lucu kok asli. Pikir kenyap pagi-pagi udah kedatangan tamu agung Joko nih. Aku Mas Bro isi turu mau gugai telepon karo dhek. Alah kowe sing ngekepi babonmu. Siapon to gedine sak drum, Mas Bro. Sik isuk iki paling anget adem-adem. Wah, iki lho manuk wis akeh pating krayah-krayah, manuk wis tangi, manukmu lho urung tangi. Wis dikekepi wae kok. Kadang, Mas Bro, aku nek ngomahe dhek sik isuk ngono, ya dhek sik kekupan. Gantian jerene. Pola ijen. Sik dhek ini. Ya, ini seger. Jadi pagi-pagi sekali ini, Mas Bro. Wis kok kono, Cuk. Enggak lama ini, Mas Bro. Ora suwi, Cuk. Pak iya, Mas, Mas percaya blas aku. Iki lho manuk bibi 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 bibi. Bibi kek kek kek. Eh. Pisang ya? Eh, oh iya, Mas Bro. Ini Mas Bro. Ah, kuwi Mas Bro manuke. Wis gacore. Cacah. Tembakane mantep.
Ora ketok, Cok. Ketel kok. Ah, itu Mas Bro, udah mulai mendekat itu. Udah mau deketin si Joko. Mending luhur tapi sangat tinggi ya Mas Bro ya. Ini Mas Bro. Udah mulai mendekat ya Mas Bro. Mas Bro. Dia mencelot. Mencelot. Sup. Wis. Kayaknya nih. Masuk di atas ya Mas Bro. Hop, tuh di. Nah, keneng. Huhui. Ketok ora muncul. Ketelok. Eh? Ketelok. Main celoknya ketok ora. Yeah, set sitok neh. Set. Plak. Nah, wis. Soto. Terus. Wes, mantap Mas Bro. Balik aja, Cuk. Set. Hasilnya Mas Bro. Nih Mas Bro ya. Nih yang mau pulutnya Mercon ABS. Ini masih muda hutan Mas Bro. Masih sangat muda sekali. Nah, ini nomor WA-nya, link shopping-nya ada di deskripsi kalau mau pulutnya Mercon ABS. Itulah yuk. Ketok rajo, telok mau. Ketok nian. Alon-alon. Bikin semulus-mulusnya Mas Bro. Nih. Masih muda hutan. Bagutnya aja masih oren. Lanang Bang ya? Lanang ya? Embuh. Yuk, lon-lon, pelan-pelan, pelan-pelan Pak sopir. Pelan-pelan Pak sopir. Tebrakan. Mulus, Cok. Pelan-pelan Pak sopir, pelan-pelan Pak sopir. Belok itu, ngesore, Cok. Cus, jadi pelan-pelan yang diangkat tuh yang dipegang pangkal sayapnya, jangan dagingnya, Mas Bro ya. Merotol. Bisa patah kalau dagingnya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Set. Nah, nolonnya yang gitu nih. Nah, nih. Set. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Set. Alon-alon tenan gitu nih. Kayak sembunyi kayaknya. Set. Mulus-lus. Wah. Dua ekor Mas Bro, mulus-lus Mas Bro. Ciblok emak, plek, plek, plek Mas Bro. Ini yang jantan. Ini yang betina. Dua ekor Mas Bro ya. Sengana dekat mana ya? Semua lagi Mas Bro. Wah, keren ya, Mas Bro. Ya. Sengana ya apa ya? Gak usah. Dulu apa Pak Om Bang? Wah, seger. Wih, kokoh ini. Ini kan ngerti besang. Jadi Joko ini agak takut Mas Bro. Kalau di rimbun-rimbun kayak ini dia takut. Ya kalau nggak takut di sini Mas Bro ya. Di tempat kayak gini dia nggak takut ya Mas Bro. Kalau tegak kayak ini nggak takut ya Mas Bro, tapi kalau di daun-daunan ini agak takut ya. Udah nak ular aja ya Mang. Kok. Wih, pagi-pagi sudah kedatangan tamu dua ekor Mas Bro ya. Ini jantan Mas Bro ya. Ini dia tembus dari sini ke sini Mas Bro. Tapi kalau ini nggak tembus Mas Bro ya. Cuman batas ini. Tino ya. Awewe. Awewe. Kita lepaskan lagi Mas Bro ya. Walaupun di deket-deket rumah banyak, cuman kita lepaskan lagi supaya dia pintar ke depannya Mas Bro ya. Berarti nggak sih tunggu aku berarti? Gak usah. Gak nih Cok. Yo. Wus. Terbang Mas Bro. Wah ini yang jantannya. Nih. Sayang banget. Wus. Kayak cok. Delok deh yuk. Iki.
nang pule wi gebres-gebres wi. Mas wis iki lah. Yo iki lho iki. Ah wis tak e. Ah wis tak e. Eh. Oh ya di sini berarti ya. Wah. Ini Mas Bro. Oh, udah terbang tinggi semua Mas Bro. Oh, yang satunya iki cok. Eh, nyedek neh ya. Iki. Nah, itu. Wah. Udah terbang Mas Bro. Gak sia-sia. Udah 3 poin Joko sekarang. Kowe iki lek nang nggon repuan wedi kowe iki wedi kecoko apa iki kok wedi gremet iki Mang. Lah pola-polamu lho Mang kok mbeslip ngono Mang. Ya wis ngono kuwi mangkene. Mati piye Mang? Pagi. Wah, poin gue. Enggak apa-apa sih Mang. Wes, enak pokoke arep kowe. Rute mercana BS iki. Nah. Jadi bahannya dari kedundung alas dan karet bolu. Jadi no bawaan telalat ini Mas Bro. Bau anti lalat. Lut lepas kabeh. Supaya enak, yuk. Jadi kalau burung-burung masih banyak di sini, Mas Bro. Gelatik keliaran di dekat-dekat rumah, Mas Bro ya. Blok. Oke, kita lanjut bikin pakan konin, Mas Bro ya, supaya cepat gacor dor. Awor-awor kayak kameramen ki. Itu pisang itu khusus nggak ditebang Mas Bro ya. Jadi khusus buat burung-burung di sini. Kuantek ngono Mang. Wah, ini memang nggak saya tebang. Pokoknya kalau pisang-pisang mercana BS mateng itu nggak diambil Mas Bro ya. Khusus jatahnya burung-burung daerah sini. Joko, kok nih pola Joko Mas Bro. Makan manuk Mas Bro. Manuk ini. Kenapa Bang? Manuk apa ini Mas Bro? Ini. Tebak-tebak burung apa? Dengarin apa murah sih Bang? Ini mau ngomong aku cok sini ini. Ini namanya burung pauk Mas Bro ya. Burung pauk Sumatera ini. Gede mau nih Bang? Gede lumayan ini api ini Bro. Ini beli juga Mas Bro ya, ada orang dapat beli. Jadi burung-burung macam itu semua beli kecuali gambreng. Kalau gambreng itu asli kelahiran sini Mas Bro ya, asli kelahiran belakang rumah. Gambreng burung kutilang. Mantep. Terlalu gih. Banyak nih Mas Bro. 3 ekor. Ini paling terkecil ini Mas. Ini paling terkecil si bungsu ya. Yeay. Matanya sih orang buka matanya lagi ya. Benar ini wes. Benar. Kelat ini. Oh biasa. Nah air liur. Telen. Telen. Cek presen. Orang ini wong Jawa cek presen. Gacor kok gak di bang? Gacor lah gede. Alah ya munye ger kangkung ngono. Kangkung ya. Termasuk burung hias Mas Bro ya. Jadi namanya juga burung pauk nih Mas Bro. Tengok tuh uangnya yang pauk. Iya. Ini yang nyuteng asli Mas Bro, yang nyuteng pauk. Kancane meneh sinten mau pauk. Ini anak pertama Mas Bro. Kemarin dapatnya indil ini Mas Bro. Belum ada yang melek. Wis gede ya. Jadi kalau masih segini kasih umpan jangkrik Mas Bro. Nanti kalau sudah agak besar dikit baru diajari makan por. Ini bunyinya kayak ping ping. Ini bagus ini. Lu ya sana. Apanya
cantik nih mas bro. Ini ada orangnya nih, bagian dodonya. Untuk kalung ini emang ya. Iya. Jadi kalau umpannya burung kecil itu jangan kenyang-kenyang mas bro ya, sedikit tapi sebentar-sebentar kasih makan. Tuku ya mas bro. Tuku apa? Inilah mas bro ya, yang bikin bangkrut ini. Ini kalau ada orang jualan tuku ya ting ya. Ngalem ya. Sayangan ini mas bro. Kebetulan pas ini pakannya habis dan banyak teman-teman yang request cara bikin racian pakan konin supaya cepat gacor itu kayak gimana. Oke mas bro ya, cuman sederhana mas bro ya, pakai marjan nih, marjan susu sun bisa, SGM bisa, susu anu juga bisa mas bro ya, kayak lain mas, kecuali yang dibungkus gombal itu buat pakan sendiri mas bro. Telur mas bro, dok apa mas? Iki, ya Allah ini udah ke lorong loh. Isi gede dok udah, dok telung kilo. Susu mas bro ya, susu sasetan pakai susu omplong jadi. Sebenarnya ngajar susu dibungkus gombal mas bro ya. Jadi kayak ini mas bro. Yang pertama, ini supaya konin cepet gacor, ambil kuningnya ini. Ya, cuman diambil kuningnya saja mas bro ya, jadi kayak ini proses pengambilan kuningnya. Terus, jadi jangan sampai putihnya ikut mas bro ya, dibersihkan dulu. Nah ini murni kuningnya mas bro, templung pecah mas bro ya. Satu lagi mas bro, kita koyak. Lodok. Jadi nggak pernah diadain mas ya. Mas bene, ini nggak camu semut tok. Iki yo pagi-pagi cok ya anco pagi rezeki. Nggak semut. Goreng kan enak. Nah, nggak usah. Aku ya doyan loh. Bersih mas bro ya, wah ini pecah ini mas bro. Ceblung. Mantep pokoknya. Duh. Wah, suka yang ini. Tak iso sini mas bro. Eh, gelap cok, tak raup ini. Ya, sedih pun tuh. Tapi enak loh ini. Jemur emang. Ya, enak emang. Tak iso sih. Wah, udah mulai ngeplay ini mas bro. Ya, konslet. Gak mau diem. Seru mang, ram. Telurnya dua saja mas bro ya, telurnya dua. Cukup dua. Marjanya secukupnya mas bro ya, jangan terlalu banyak.
terus nah terus sepenuhnya kisaran 3 atau 4 sendok. Ini susu mas bro, susunya 2 sekaligus kita corokan mas bro ya. Itu manis kan mas? Wih asli. Tapi yang dibungkus kayak ora manis bang ya? Kayak cuk ya dok. Cuk. Kayaknya susu tenang juga. Kita aduk dulu mas bro ya, kita kocok sampai rata mas. Aduk sampai merata mas bro. Jadi ngaduknya benar-benar sampai hancur mas bro ya, sampai merata. Jangan tanggung-tanggung kalau ngaduk mas bro ya. Jadi kalau sudah hancur sudah mas bro, sudah merata banget. Itu nggak kayak susu-susu ini mas. Susu mas bro ya, sedikit saja mas bro susunya. Nih, jangan terlalu banyak mas bro ya. Dan ini yang penting ini mas bro ya. Apa ini? Ini minyak makan madu. Oh madu itu minyak makan madu. Jadi madu ini pengharum mas bro ya, jangan banyak-banyak. Saya tidak menganjurkan madu ini dikasih banyak mas bro ya, jadi ngasihnya dikit saja mas bro. Ini untuk pengharum atau aroma. Nah sudah se apa namanya, satu sendok itu dibagi berapa nih, bagi 4 ini. Jadi nggak boleh banyak-banyak mas bro. Kita aduk lagi mas bro ya sampai rata. Harumnya mah. Mentol tak campuri es. Mending amis pisannya. Asli. Amis gitu lagi. Asli manis nian rasanya. Yang mantep itu SGM sebenarnya mas bro ya, jadi SGM itu lumayan, cuman saya ada susu Sun. Sun? Sun, namanya bareng Sun, Sun mas bro. Jadi kepikiran, kayak mambungi emang ya? Potuai mas bro, Sun ngero SGM potuai. Tapi aku lebih seneng SGM. Gak bisa? Ambungnya kayak yang terus gumpal ya. Kayak yang kaya. Kalau Sun ini makainya yang rasa pisang mas bro ya, yang rasa pisang. Pisang. Jadi kalau sudah merata kayak ini mas bro, nih sudah merata. Sudah merata kayak ini Kalau ada gula merah atau gula aren itu mas bro, itu dicampurin gula aren sedikit itu lebih bagus mas bro, lebih jitu. Berhubung ini tadi di warung nggak ada, adanya di pasar, saya males ke pasar mas bro. Biasanya udah gelem panas-panasan. Alah mau ke rondone kalau ada orang balik aku ya, ada tau orang balik. Nih mas bro, udah jadi mas bro ya, jadi udah sangat hancur nih. Nyatu kabe. Sama saja ini mas bro ya, sogon juga kayak ini mas bro, jadi sama sogon kayak ini, konin juga kayak ini mas bro ya. Kalau sudah begini masukkan di botol. Ini mau bikin sekali banyak juga nggak apa-apa mas bro, telurnya satu karpet juga nggak apa-apa. Marjannya 2 botol, susunya 2 omplong. Roda itu di kulkas mas bro, jadi kalau buat banyak itu di kulkas mas bro ya. Tetes terakhir biasanya juga bikin banyak ini mas bro, ini bikinnya sedikit saja nggak apa-apa. Ini ada yang mantep lagi mas bro,
Jadi kalau sudah kayak ini, kita tuangkan kayak ini, kasih air impus mas bro ya, air impus vitamin itu, beli paling cuma 15.000 itu air impus itu, 15.000 udah kepake tahunan mas bro. Campurin air impus sedikit, diaduk. Oke mas bro, mungkin hanya itu saja. Yang penting pokoknya kopi susu panggah aman mas bro.